Tsunami akibat sebaran tenaga dari langkai lautan ditanda dengan air surut jauh dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia terjadi apabila berlaku runtuhan atau perubahan fizikal yang mungkin dan menghasilkan tenaga untuk tersebar di medium air lautan. Ia surut jauh dalam tempoh antara beberapa saat hingga beberapa puluh saat sebelum kembali dengan limpahan laut dan lumpur dasar laut. Limpahan ini pula membawa lumpur dasar laut yang toksik dan memberi efek kepada mayat mangsa tsunami. Video ini menunjukkan kawasan hujung teluk yang akan dilanda tsunami paling parah. Ini pula video yang dilajukan sebanyak 10 kali. Bagaimana runtuhan bawah laut akibat gempa bumi telah menghasilkan tsunami? Pada dasar laut dalam, ketumpatan air yang tinggi menghantar tenaga yang terhasil menyebar di lantai laut. Kedatangan tenaga dari lantai laut membuatkan air membuak melimpahi gigi pantai. Dan inilah punca tsunami yang disebabkan gempa bumi.